depan gua sudah ada 2 ekor pakui. Wah, sudah mulai puncak ya, guys. Semakin puncak. Tambah 5 menit lagi. Guys, di video kali ini kita gak main-main ya. Gue mau bikin challenge terpedas di Indonesia tahun 2022. Di depan gue sudah ada 2 ekor pakui. Kalian udah tau lah pakui ini. Udah banyak orang yang korban makan pakui ini ya. Terus di sini sudah ada juga mie ghost pepper. Dan di challenge kali ini gue pengen makan mie ghost pepper ini. Habis itu kita makan 2 ekor pakui ini. Oke? Okay? Biar yang lama-lama langsung aja kita mulai. Pertama gue pengen rebus mie ghost pepper ini dulu, oke? Okay? Oke guys, ini dia mie ghost peppernya udah gue masak. Ini gak perlu gue tunjukin lah ya bikinnya. Kalian bisa lihat di video gue sebelum ini, ada gue mukbang mie ghost pepper. Nah sekarang kita masukin semua bumbunya nih guys. Masukin semua bumbunya. Bismillah. Ini kok kalian percaya mie ghost pepper ini pedas, beli sendiri, cobain. Ada minyaknya. Tidak ada bumbu yang di skip ya. Sip. Udah. Sama creamernya nih. Kayak santan instan gitu guys. Lapar sih gua. Ini nih guys yang bikin pedas nih. Ini ada takaran levelnya, langsung gue masukin semuanya. Tangan gue gemeter nih guys. Takut ya. Gak rugi. Sip. Jangan mata nih, bahaya banget. Dan yang mana-mana langsung aja kita mulai makan guys. Belum makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Amin. Ini nanti gue makan ini, terus makan pakui. Gua udah habis baru kita timer ya. Seperti biasa. Ya, bismillah. Pedas guys. Habis ya. Wah, ada deh dikit. Habisin lah kuahnya. Habis. Oke. Enak banget. No skip ya ini ya. Kita makan pakui. Taruh buka sudah juga. Ah, tangannya tremor guys. Soalnya challenge saya benar-benar gokil guys. Dua pakui. Setahu gue sih belum ada orang Indo makan dua pakui ya. Orang luar banyak. Oke. Okay. Bentar, yang bentar dong. Hey guys.
siapkan timer ya. Yuk, aku bismillah. Dua ya. Timer. Oke. Jadi jangan pernah kalian lakuin di rumah ya. Habis ya. Selain agak paku yang mahal. Juga kalau nggak di videoin sia-sia guys. Jadi paku itu pedasnya beda ya sama cabai rawit kita ya. Kalau cabai rawit kita itu kalau makan 1-2 biasa aja, cuma kalau udah banyak pedas banget. Beda sama pakui. Makan dikit langsung berasa pedesnya. Dua pakui berasa pedes ya. Ini kalau nggak kerikot sih fix sih guys, potong gaji. Apa? THR dibalikin. Oh ya. Kalau dua pakai tuh lebih nyegrak di sini nih. Wah, sudah mulai puncak ya guys. Tangan sudah mati rasa. Sisa 2 menit lagi. Ini no cut ngedit ya. Di menit keempat tuh. Semuka guys. Coba untuk kalem. Menggenggam tuh udah gak ada rasanya.
Wah, biasanya kalau satu pagi di menit kelima itu dia agak nurun, guys. Ini enggak, semakin muncak. Menit. Coba 5 menit lagi. Guys, menit lagi, guys. Kuat. Soalnya lagi puncak-puncaknya nih. Ini 5 menit ini fast forward aja kali ya. Tapi no edit ya, no cut. Jadi kalau rawit tuh, kalau kita berhenti makan, pedasnya berkurang, guys. Tapi kalau ini, Pak Kui, kita berhenti makan pun pedasnya naik. Nah, itu kuning ada Pak Kui. Yang beda sama rawit. Allah masabirin. Terus dua pakui beda, guys, sama satu pakui. Aku nggak bohong. Tambah lagi ini nih. Wah, gaji nggak otak. Tunggu mundur. Bareng-bareng bareng. 7 6 5 4 3 2 1 end. Oke, guys. Gua pengen jadi cosplay botak terkuat di bumi, ah. Habis makan pakui. Wah, udah 5 menit nih. Minum. Canda los, bercanda selos. Atau enggak? Botak terkuat di bumi. Wah, udah 5 menit. Gua harus lari dari kamera. Bercanda selos ya. Di fans botak terkuat di bumi, bercanda ya. Oh iya, lupa gua. Yeah, I survive, guys. Bukan nih, I destroyed Pak Kui 2021. Ini udah expired lagi ya. Gokil, guys. Oke, sekali lagi ya, jangan coba ini di rumah, kapanpun, dimanapun, ini tuh ekstrim banget. Dan jangan tantang siapapun ya, ini cuman entertain aja, biar gua aja ngerasain. Ya, inget ya, penonton di sana, penonton TikTok, jangan tantang siapapun. Soalnya ini bahaya banget, dua pakui beda banget sama satu pakui. Tambah lagi ini nih, sumpah, ini tuh lebih pedas dari apapun yang pernah gua makan, guys. Jadi sama cabai rawit itu pedasnya kalau kita makan terus, dia pedasnya. Bertahan, tapi kalau kita berhenti, pedasnya hilang. Kalau ini, kalau kita berhenti, pedasnya jadi semakin meningkat. Itu beda sama cabai rawit. Dan dibandingkan dead nut yang 13 juta, gak ada apa-apanya. Dead nut itu cuma 30 juta aja, guys. Tapi gak sepedes ini. Gak sepedes pakui biasa lah. Pakui itu pedes banget. Jadi, ya, pakui dua pakui sih. Paling gokil pedesnya. Oke! Okay. Harap kalian aja sama video ini. Enjoy! Gue harap kalian tidak tragis, tidak menangis tentang video ini. Insya Allah gue aman aja. Sampai ketemu di next video, guys. Bye, salam anak kos.